Okay, sangat very nice sekali ya. Ini layangan penyunya sudah jadi. Kita tinggal tukup atau nggak sampul kawan-kawan. Senyum swastiastu sunani dan sarang sinami kembali lagi di Tugas Bayu Channel. Iya, jadi di video kali ini saya sudah membuat layangan penyu lagi. Ini buat kalian kawan-kawan ya. Jadi ini layangnya bakalan saya bagikan kepada kalian. Dan caranya saya membagikan itu sangat gampang sekali. Tidak banyak waktu untuk membagikan layangan ini kepada kalian. Ini layangnya sudah jadi. Nanti saya bakalan spill bagaimana caranya buat juga dari proses penyebaan bambu, motong bambu, merawat bambu, dan pada saat proses perakitannya. Ini sudah jadi banget dan tinggal saya sampul aja sebetulnya. Nanti pasti bakalan tahu di akhir video saya kasih bagaimana syaratnya untuk mendapatkan ini. Komen-komen saja di bawah. Komen-komen saja di video ini. Jangan lupa juga di-share. Dan jangan lupa juga kalian kasih mention saya sudah subscribe Beli Tugas segitu ceritanya ya. Habis itu di bawahnya isiin nama IG kalian supaya saya gampang menghubungi kalian. Mungkin kalian salah satu yang bakalan mendapat di komentaran ini ya. Nanti saya bakalan tutup mata dan scroll komenannya lalu berhenti. Saya klik berhenti. Siapa yang namanya bakalan saya tunjuk di jari saya itu yang bakalan mendapatkan layangan ini. Oke, jadi saksikan terus keseruannya untuk proses pembuatan ini, oke? Jangan lupa di-share. Nah, jadi di video kali ini saya bakalan buat layangan yang lebih mini ya. Ini saya bakalan buat layangan penyu lagi, tapi ini penyunya mungkin bakalan saya buat yang bercorak. Nah, nanti si motif ya. Ini untuk hiburan dan nanti saya juga bakalan kasih layangan ini buat kalian ya. Nanti saya bakalan terbangkan dulu dan bentangannya di sini saya menggunakan panjang sipaknya ini atau enggak panjang sebelah sayap bentangan kiri kanannya itu 140 cm ya. Ini mungkin bagian jadinya 2,5 meter aja. Jadi bentangannya seperti ini. Ini sebagai sayapnya atau enggak tangannya si kura-kura kawan-kawan. Jadi saksikan terus motonya. Nanti saya bakalan random pilih siapa yang bakalan mendapatkan layangan ini. Jadi layangannya bentuknya kura-kura atau penyu. Dan caranya nanti saya bakalan kasih bagaimana caranya mendapatkan giveaway-nya alias giveaway random, yaitu nanti yang komen di video ini saya bakalan scroll dengan tutup mata seperti ini, scroll, pilih diam siapa yang namanya di tangan saya itu yang bakalan mendapat layangan ini ya, lebih efektif. Jadi buat teman-teman yang komen di video ini, mungkin kalian bakalan bisa mendapatkan layangan ini. Sangat gampang sekali caranya sebetulnya, tidak ada syarat. Syaratnya cuman subscribe dan share ke teman kalian. Dan beri tanda like jika kalian suka video ini kawan-kawan. Jadi saksikan proses pembuatan layangan ini. Ini 1,5 meter untuk kalian. Oke? Saksikan saja dulu kawan-kawan, saya bakalan meraut bambunya sekarang dan layangan ini mungkin bakalan jadi langsung ini ya, karena ini layangnya tidak terlalu besar, saya buat yang mini supaya kalian gampang menjangkau layangannya. Nah, ini seperti ini aja rautnya, tidak terlalu banyak rautnya supaya dia lebih kekas, supaya bisa spek ngambun ya. Ini rautnya tidak terlalu keras, tidak terlalu lentur juga. Saya raut satu demi persatu. Ini saya buat bantang sayapnya. Thank you.
Bentangan sayap yang sebelahnya ini sudah jadi satu, tinggal lagi satu belum saya raut ya. Ini bakalan saya raut dulu. Oke, jadi saksikan. Jadi ini dia sudah jadi, belum saya paskan ya lengkungannya. Sekarang kita bakalan coba apakah sudah pas. Hampir pas ya. Ada di beberapa lagi dikit saja kurang diserut. Yang ini bagian ini kurang diraut lagi dikit saja. Ini saya rautnya tidak terlalu lentur ya. Saya buat yang agak bertenaga dikit karena ini layangnya saya buat layangan spek ngambun guys. Nah ini udah jadi ya, ini sudah jadi dan sudah pas sekali bentangan sayapnya. Setengahnya ini 1,40 meter. Asik. Selanjutnya saya bakalan buat boh ya, boh atau enggak tulang lengkungnya. Jadi kita bakalan langsung jadikan di video ini, dan nanti kalau sudah ramai komennya saya bakalan scroll dan pilih random siapa yang bakalan mendapatkan layangan ini. Random dalam artian saya bakalan tutup mata seperti ini, cer. Nah seperti itu, udah nyentuh tangan saya di komentar Anda, berarti kalian yang bakalan mendapatkan layangan ini ya sekali. Nah, jadi ini dia sudah saya sibak. Sekarang kita belahkan. Bakalan jadi rangka bagian tulang lengkungnya ya. Kalau di Bali dibilang rangka pohnya. Ini saya buat rangkanya 3. Akan jadi 3 nih ya. Nah, ini udah jadi bagian 3. Ini bakalan saya raut tulang lengkung ini. Oke? Nah ini bohnya ini sudah jadi ya, sudah jadi satu.
tinggal lagi dua boh saja, baru kita bakalan buat bantang tengahnya, tengah bantang jujuknya. Setelah itu baru kita bakalan rakit, guys. Oke, saksikan aja. Keduanya juga sudah jadi, guys. Ini udah jadi boh keduanya. Ini boh pertamanya, tulang lek pertamanya. Ini boh keduanya. Sekarang kita buat bagian kakinya. Oke, jadi ini dia bagian yang paling lentur ya. Ini saya buat yang paling lentur di bagian kakinya. Ini bakalan menjadi kaki si penyunya. Nah, ini bakalan seperti ini dia. Ini sudah jadi, baru jadi ini udah tiga ya. Sekarang tinggal buat rangka bantang jujuknya atau bantang tengahnya. Oke. Jadi di sini saya buat bantang tengahnya ya. Bantang tengahnya sama banget sama tulang bohnya, sama tingginya, panjangnya. Ini panjangnya 1 meter pas ya. Ini panjangnya 1 meter pas saja. Kalau kalian mau ikut buatnya yang seperti ini, bisa kalian ikuti. Ini 1 meter pas. Kita ambil satu sibak seperti ini aja. Ini untuk bantang tengahnya. Untuk bantang tengahnya saya buat yang agak kaku ya, karena ini bantang tengah penopang dari rangka-rangkanya. Nah, kita langsung saja raut. Sebelum kalian ngeraut, harus hilangkan di pinggir-pinggir bukunya ini ya. Nah, di bagian perutnya ini kalian hilangkan di pinggir-pinggirnya, baru kalian bisa meraut seperti ini supaya tangan kalian tidak luka. Gampang ya, seperti ini. Ada rangka lagi satu saja, tinggal kita sibak seperti ini. Ini fungsinya untuk nanti pemegang bagian sayapnya supaya dia mau seimbang di atas, guys. Ini panjangnya saya ukur 50 cm ya. Ini 50 cm aja. Ini dia sudah jadi bagian pemegang sayapnya atau enggak pemegang tangannya nanti. Sekarang kita tinggal rakit saja. Nah, ini dia rangkanya sudah jadi semua, sat-set. Woi, ini calon layangan buat kalian nih, teman-teman. Nah, ini dia kita bakalan rakit dulu ya. Sebelum saya rakit, saya bakalan spill panjang rangkanya ini. Oke, supaya kalian bisa mengikuti cara buat layangan ini. Oke. Oke, jadi ini dia untuk rangkanya. Ini bagian tangannya. Kalian catat ya, ini bagian tangannya. Ini bagian badannya. Bagian badannya ada 3 rangka ya. Ini bagian atas, ini bagian tengah, dan ini bagian kakinya yang lentur banget. Dan ini bantang tengah, ini bantang pemegang tangannya atau enggak kampitnya. Pertama saya bakalan ukur bagian tangannya, itu panjangnya 140 cm. Ini sudah. Bagian bantang tengahnya ada 105 cm. Bagian bantang tengahnya, dan ini ketiganya ini sama semua ukurannya ya. Ada panjang pendek, ini sama semua. Panjangnya 105 cm juga. Sama ini panjangnya. Sikutnya seperti itu. Dan bagian tangannya, pemegang tangannya, ini ada bagian 50 cm aja. Jadi kita tinggal rakit saja. Oke, jangan di skip kawan. Thank you.
Oke, jadi ini dia penyunya sudah selesai saya rakit, kawan-kawan. Jadi tinggal kita sampulkan saja ini. Tuh, terlihat sudah semakin jos saja ini sikut dari TGS untuk layangan penyu ini. Oke, jadi kita bakalan sampul saja nanti. Oke, sangat very nice sekali ya. Ini layangan penyunya sudah jadi. Kita tinggal tukup atau enggak sampul, kawan-kawan. Jadi ingat ya, nanti caranya saya bakalan membagikan layangan ini. Jadi itu kalian cukup hanya komen isiin nama IG kalian. Nanti kalau saya milih cetet supaya gampang saya menginformasikan bahwa kalian yang mendapatkan layangan ini, guys. Semoga layangnya bisa langsung mengudara ini ya, karena ini bentuknya sangat real seperti penyu ya. Bagus sekali. Tinggal kita sampulkan saja. Sangat gampang banget buat layangan ini ya.